Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Lawas Channel. Wali Kota Pagar Lawas, Apen Maskoni, menjadi Inspektur Upacara pada apel gelar pasukan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dalam rangka OPS Ketupat Musi 2022 di lapangan Upacara Polres Pagar Lawas. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni menjadi Inspektur Upacara pada apel gelar pasukan pengalaman Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dalam rangka OPS Ketupat Musi tahun 2022. Di lapangan upacara Polres Pagar Alam, hadir Kapolres Pagar Alam AKP Arif Arsono serta Forkopimda. Operasi ketupat ini akan dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 28 April hingga 9 Mei tahun 2022. Melibatkan 1.444.392 personil pengamanan gabungan, terdiri dari Polri, TNI, dan instansi terkait, dengan berfokus pada 101.700 objek di seluruh Indonesia, baik masjid, tempat wisata, pusat perbelanjaan, terminal, pelabuhan, stasiun, kereta api, dan bandara, serta akan ditempatkan pada 1.710 pos pengamanan, 734 pos pelayanan, dan 258 pos terpadu. Kak Gita, Pagar Lawas Channel.